Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kota Semarang membuat jalan Pantura Kaligawe Semarang tergenang banjir. Arus lalu lintas tersendat karena kendaraan harus melewati banjir dengan ketinggian hingga 50 cm. Akibat hujan deras, banjir melanda jalan Pantura Kaligawe Semarang dengan ketinggian 30 hingga 50 cm. Bahkan tidak sedikit kendaraan truk yang mogok karena tidak mampu melewati banjir yang cukup tinggi tersebut. Petugas kepolisian dan warga sekitar turut serta membantu mendorong mobil yang mogok. Tingginya air dan banyaknya lubang di jalan membuat kemacetan panjang. Seringnya banjir di jalan raya Kaligawe dikeluhkan para pengendara. Mereka berharap ada perbaikan yang permanen. Harapannya ya lancar, kan? Ini terus yang susah. Kalau hujan banjir. Akibat banjir, pihak kepolisian juga melakukan rekayasa lalu lintas. Untuk mengatasi kemacetan yang terakibat dari dampak genangan air di jalan kali-kali. Jadi lantas kepolisian itu juga melakukan kegiatan rekayasa lalu lintas yang dari arah Demak menuju Semarang. Dialihkan di jalan Kolonel Muhyiddin sehingga tidak terjadi penumpukan arus di jalan. Hujan lebat yang terjadi sejak Rabu siang membuat beberapa titik di kota Semarang terendam banjir. Mulai dari Kelurahan Muktoharjo, Kelurahan Tambakrejo, Sambirjo, Probokan, serta Kelurahan Uduk. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mahendra, Anyos melaporkan. Pemirsa, banjir yang tak kunjung surut membuat warga kota Sampang, Jawa Timur terpaksa menerjang banjir untuk menjalankan ibadah sholat tarawih. Beberapa warga bahkan mengambil air banjir untuk berwudu. Banjir melumpuhkan kota Sampang, Pulau Madura, Jawa Timur. Jalur jalan utama lumpuh, ratusan rumah terendam banjir, sejumlah warga terpaksa diungsikan. Ketinggian air di sejumlah kawasan mencapai 1 meter. Bahkan di beberapa titik, tinggi air banjir mencapai 2 meter. Warga juga terpaksa menerjang banjir untuk melaksanakan salat tarawih di Masjid Agung Kota Sampang. Beberapa warga bahkan terpaksa berwudu dengan air banjir di sekitar area masjid karena tempat wudu tergenang banjir. Sedikitnya 3 kecamatan terdampak banjir, Kecamatan Robatal, Kecamatan Kedungdung, dan Karangpenang. Banjir terjadi akibat Kali Kemuning tidak mampu menampung debit air hujan yang tinggi hingga air meluap ke kawasan permukiman. Dari Sampang, Jawa Timur, Fathur Rahman, iNews melaporkan. Cuaca buruk yang terjadi di wilayah pesisir pantai membuat sejumlah warung di lokasi kuliner Batako di Kecamatan Labuan, Pandeglang, Banten rusak parah. Gelombang tinggi laut juga membuat ratusan ton sampah plastik menumpuk di jalanan. Beginilah kondisi tempat wisata kuliner Batako usai diterjang gelombang tinggi yang disertai angin kencang. Sejumlah warung yang berada di bibir pantai porak-poranda diterjang angin kencang. Selain merusak warung, ratusan ton sampah juga memenuhi jalan desa di daerah tersebut. Sampah-sampah tersebut terbawa gelombang laut yang cukup tinggi yang terjadi sejak 4 hari terakhir. Cuaca gelombang gini ya, gelombang jelek ini udah ada 4 hari lah. Tapi hari ini kayaknya baru terkenan. Hari yang gede ya hari ini. Sampah bisa menutupi bahu jalan. Keseluruhan ya? Keseluruhan dari ujung TPI 1 ke TPI 2. Itu setinggir pantai sampah melulu. Tumpukan sampah ini membuat pengendara kesulitan mengakses jalan. Untuk saat ini para pedagang memilih untuk tidak berjualan dan beraktivitas di pinggir pantai. Para nelayan juga diminta untuk tidak melaut agar tidak membahayakan diri mereka. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada menyerukan pengadilan rakyat untuk mengembalikan marwah demokrasi. Pernyataan sikap ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap segala bentuk kecurangan demokrasi.
Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada menyerukan pengadilan rakyat. Pernyataan sikap ini disampaikan oleh pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Muhtar, bersama sejumlah tokoh. Pengadilan rakyat dinilai sangat penting guna mengembalikan etika dan konstitusi yang terkoyak selama 5 tahun terakhir. Lembaga negara dinilai tidak serius mengadili dan menjatuhkan sanksi, sehingga rakyat harus mengambil alih dengan melakukan pengadilan rakyat. Adalah kita akan membuat yang namanya pengadilan rakyat. Bahwa ketika negara, lembaga negara tidak serius mengadili, tidak serius menjatuhkan sanksi, tidak harus serius melakukan penghukuman, rakyat harus mengambil itu dan melakukan. Hal senada juga disampaikan mantan komisioner KPK Bushrom Qodas. Bushrom mengajak Civitas Akademika Perguruan Tinggi se-Indonesia bergerak melawan rezim dengan mengembalikan marwah konstitusi. Etika politik dikubur dan diganti dengan berkubarnya sahabat nafsu politik keluarga presiden. Bukti keterlanjangan etika politik kenegaraan adalah direnggutnya konstitusi kita 1945. Puluhan guru besar, dosen, alumni, hingga mahasiswa menggelar aksi di Balairung Kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dalam aksi ini mereka membacakan pernyataan sikap untuk mengajak masyarakat menggelar pengadilan rakyat. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengakui menjalin kontrak dengan raksasa teknologi asal Tiongkok, Alibaba. Kontrak dengan Alibaba ini terkait pengadaan dan kontrak komputasi awan atau CLUD untuk Sirekap Pemilu 2024. Pengakuan KPU terkait kerjasama dengan Alibaba terungkap dalam sidang lanjutan sengketa informasi antara Yayasan Advokasi Hak Konstitusional atau YAKIN dan KPU di Kantor Komisi Informasi Pusat atau KIP Jakarta pada Rabu 13 Maret. Perwakilan KPU Lukman Hakim mengakui adanya kontrak pengadaan yang dilakukan KPU dengan Alibaba. Hal tersebut disampaikan saat Lukman menjawab pertanyaan Ketua Majelis KIP Syawaluddin. Diketahui kontrak antara KPU dan Alibaba merupakan salah satu informasi yang sebelumnya dimohonkan oleh pihak YAKIN ke KPU untuk dibuka ke publik. Namun karena KPU tidak memberi jawaban yang memuaskan, pihak YAKIN akhirnya menyengketakan KPU ke KIP. Rapat pleno ke-15 rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara hari ini dibagi atas 2 panel. Komisi Pemilihan Umum KPU RI sampai saat ini tengah menggelar rekapitulasi hasil suara Pilpres 2024 tingkat nasional di setiap provinsi. Setidaknya sudah ada 16 yang direkapitulasi. Hari ini ada 2 panel yang digelar pada rapat pleno. Untuk panel A dari Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat langsung oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari. Sementara untuk panel B, hari ini dari Provinsi Jawa Timur. Kalau hari ini teman-teman, sesuai dengan jadwal yang kami terima, ada 2 panel. Pelaksanaan rekapitulasi terbuka untuk penghitungan suara tingkat nasional. Yang di panel A itu ada Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Untuk yang panel B itu ada Provinsi Jawa Timur. Nah, di panel A itu nanti terjadwal Pak Ketua, Pak Hasyim Asyari dengan mungkin 1 atau 2 komisioner lain, apakah Bu Betty atau Pak Parsa dan Pak Yulianto Sudrajat. Kalau di panel B itu ada saya dan Pak Afifuddin. Itu. Mas, sejauh ini kan kalau tidak salah sudah 16 provinsi yang disiapkan, ya. Betul. Nah, melihat tanggal 20 sisa 7 hari, apakah kemungkinan bisa tepat waktu 20 Maret selesai atau bahkan sebelumnya? Kalau target kami malah sebelumnya. Misalnya apakah mungkin nanti tanggal 18? Karena kan kita juga pantau perkembangan yang di bawah ya, di tingkat provinsi yang sedang berlangsung, tapi relatif sekarang sudah selesai bagian-bagian akhir. Jadi sekarang tinggal nanti
biasanya kalau mereka selesai, kemudian kita kasih jeda waktu 1-2 hari untuk rehat atau menyiapkan beberapa hal. Tapi mungkin kalau misalnya untuk kedepannya mungkin sehari cukup kan. Seperti DKI begitu selesai langsung mereka geser ke sini, ataupun misalnya Jawa Timur juga begitu, beberapa provinsi juga sama. Badan Legislasi DPR dan pemerintah menargetkan RUU DKJ disahkan sebelum rapat masa sidang DPR berakhir pada 5 April mendatang. Mendagri Tito Karnavian menegaskan, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih langsung oleh warga Jakarta. Berkaitan tadi yang disetujui, itu mestinya tidak di pleno. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta dalam rapat Balek DPR. Badan Legislasi DPR dan pemerintah menargetkan RUU DKJ disahkan sebelum rapat masa sidang DPR berakhir pada 5 April mendatang. RUU DKJ sendiri menuai polemik usai muncul wacana Gubernur Jakarta akan dipilih oleh Presiden setelah Jakarta tak lagi menjadi ibu kota. Mendagri Tito Karnavian menegaskan, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih langsung oleh warga Jakarta. Selain itu, Tito Karnavian juga menjelaskan isu krusial terkait wilayah aglomerasi yang disebut akan dipimpin oleh wakil presiden. Wakil presiden diberikan tugas khusus oleh presiden, tapi melaporkan kepada presiden. Apakah presiden kemudian tidak bisa ngambil alih? Sangat bisa sekali. Dalam hal yang sangat penting sekali beliau bisa mengambil alih rapatnya. Dan kemudian saya sampaikan tadi, jangan nanti kita berpikir seolah-olah wakil presiden mengambil alih kewenangan semua pemerintah daerah. Tidak, nggak punya tidak bisa mengambil alih kewenangan. Bukan. Status IKN Nusantara sebagai ibu kota negara menggantikan Jakarta ditetapkan berdasarkan UU nomor 3 tahun 2022 tentang IKN disahkan. Pada Oktober 2023 lalu, Balek DPR memasukkan RUU DKJ sebagai salah satu program legislasi nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menyita sejumlah dokumen dan uang senilai 33 miliar rupiah dari kediaman Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim. Uang tunai 33 miliar terdiri dari 10 miliar dalam pecahan rupiah dan 2 juta dalam pecahan dolar Singapura. Penggeledahan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan atau IUPT Timah TBK tahun 2015-2022. Selain di rumah Helena Lim, petugas juga menggeledah kantor PT QSE, PT SD. Diduga negara mengalami kerugian Rp271 triliun akibat dampak kerusakan lingkungan. Dalam kasus ini, penyidik sudah menjerat 14 tersangka, termasuk mantan dirut PT Timah Riza Pahlevi dan mantan direktur keuangan PT Timah Emil Ermindra. Dewan Pengawas KPK kembali menggelar sidang etik terhadap 2 pegawai rumah tahanan yang diduga melakukan pungli. Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan, menjelaskan agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi terhadap 2 orang pegawai rutan, yakni mantan PLT Karutan dan mantan PLT Kamtib Rutan KPK. Sidang ini merupakan rangkaian dari 90 pegawai KPK yang telah lebih dahulu diputus oleh Dewas. Tumpak menyebut, dari 90 pegawai, terdapat 78 yang dijatuhi sanksi etik berat. Pokoknya dua orang, besok satu orang. Akan berlangsung berapa lama? Sampai selesai. Gak bisa diprediksi. Ya? Berarti ini masih sidang permulaan ya? Ya. Belum vonis berarti? Belum. Masih pemeriksaan? Saksi. Saksi yang diperiksa hari ini yang dua itu apa? Banyak. Pemerintah tengah menggodok aturan soal manajemen ASN yang salah satunya terkait anggota TNI Polri bisa masuk dalam tubuh ASN, begitu juga sebaliknya. Aturan ini ditargetkan rampung akhir April 2024. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa jabatan aparatur sipil negara atau ASN
bisa diisi oleh prajurit TNI dan personil Polri. Begitu juga sebaliknya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menjelaskan aturan tersebut bersifat resiprokal dan akan diseleksi secara ketat. Aturan ini juga akan disesuaikan dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan. Pemirsa, kabar duka kembali datang dari ulama besar Indonesia, Habib Hasan bin Jafar Assegaf, pimpinan Majelis Nurul Mustofa Cilodong Depok, Jawa Barat, yang meninggal dunia di usia 47 tahun. Pemirsa, ketika selesai melaksanakan sholat duha, almarhum sempat mengeluh lemas dan dibawa ke Rumah Sakit Puri Cinere. Namun sesampainya di rumah sakit, Habib Hasan dinyatakan telah meninggal dunia. Habib Hasan meninggalkan seorang istri serta 6 orang putra dan seorang putri. Saat ini pemirsa, jenazah Habib Hasan disemayamkan di Masjid Nurul Mustofa Center yang ada di Cilodong Depok, Jawa Barat. Rencananya almarhum akan dimakamkan pada Kamis siang pada zuhur berdekatan dengan makam ibundanya di area Masjid Nurul Mustofa Center, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Januari 2024, insya Allah jatuh. Pemirsa, kabar duka kembali datang dari ulama besar Indonesia, Habib Hasan bin Jafar Assegaf, pimpinan Majelis Nurul Mustofa Cilodong Depok, Jawa Barat, yang meninggal dunia di usia 47 tahun. Pemirsa, ketika selesai melaksanakan sholat duha, almarhum sempat mengeluh lemas dan dibawa ke Rumah Sakit Puri Cinere. Namun sesampainya di rumah sakit, Habib Hasan dinyatakan telah meninggal dunia. Habib Hasan meninggalkan seorang istri serta 6 orang putra dan seorang putri. Saat ini pemirsa, jenazah Habib Hasan disemayamkan di Masjid Nurul Mustofa Center yang ada di Cilodong Depok, Jawa Barat. Rencananya almarhum akan dimakamkan pada Kamis siang pada zuhur berdekatan dengan makam ibundanya di area Masjid Nurul Mustofa Center, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Januari 2024, insya Allah jatuh. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan pemakaman Habib Hasan bin Jafar Assegaf, pimpinan Majelis Nurul Mustofa Cilodong Depok, Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan rekan jurnalis Faisal Rinaldi. Selamat siang Faisal, jam berapa kira-kira jenazah Habib Hasan akan dimakamkan? Kepada para tuan guru, para habaib. Ya baik, selamat siang Jambar dan juga pemirsa. Memang hingga saat ini prosesi pembacaan doa, kemudian juga tahlil dan juga pembacaan surat Yasin memang masih tengah berlangsung. Sebelum nantinya dimakamkan almarhum Habib Hasan bin Jafar Assegaf usai ibadah sholat zuhur nanti. Dan memang setelah pembacaan doa-doa atau tahlil ini nantinya akan dilanjutkan dengan sholat zuhur secara berjamaah, kemudian juga dilanjutkan dengan sholat jenazah. Ini sangatlah banyak jemaah, dan memang kecintaan daripada jemaah terhadap almarhum ini sangatlah tinggi. Tadi
kami memantau ketika jenazah daripada almarhum Habib Hasan dibawa daripada rumah duka ke masjid, memang tangisan daripada penghuni atau jemaah ini pecah jamar, dan memang para jamaah di sini memang sangatlah mencintai daripada almarhum semasa hidupnya, dikatakan almarhum Habib Hasan bin Jafar Asegafena semasa hidupnya merupakan dikenal sebagai sosok yang memang ramah, kemudian juga murah sejum begitu, dan juga setiap golongan ketika melakukan dakwah. Kemudian jamaah juga merasa memang tadi kami juga sempat mewawancarai adik kandung daripada Habib Hasan begitu, yakni Habib Abdullah bin Jafar Asegaf, yang memang mengatakan bahwa sebelum meninggal dunia almarhum ini sempat meminta atau sempat berwasiat, yakni meminta agar dimakamkan berdekatan dengan sang ibunda atau almarhum ibundanya, yang memang makamnya juga ada di sini atau berada di kompleks Masjid Nurul Mustafa. Semasa hidupnya itu juga beliau mengatakan bahwa ia ingin dimakamkan yang berada di kaki atau di bawah kaki ibundanya. Kemudian juga Camar dan juga Musa memang sehari sebelum meninggal dunia atau tepatnya pada Selasa malam, almarhum daripada Habib Hasan bin Jafar Asegaf juga sempat memimpin sholat tarawih, yang ini merupakan daripada jemaah dan juga para keluarga ini cukup kaget begitu, dikarenakan meninggal daripada Habib Hasan ini cukup mendadak. Dan memang Camar dan juga Musa memang sebelum meninggal dunia juga tadi adik kandung daripada Habib Hasan, yakni Habib Abdullah begitu, juga bahwa Habib Hasan telah menitipkan anak-anaknya dan juga menitipkan Majelis Nurul Mustafa agar dikembangkan kembali setelah dia tidak ada. Dan begitu Camar dan juga Musa dapatkan sabaran pula bahwa memang nantinya prosesi pemakaman akan dilaksanakan begitu usai sholat, dan nantinya sekiranya sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat yang berada di kompleks Masjid Nurul Mustofa Cilodong Depok Jawa Barat. Dan memang Camar dan juga Pemirsa memang sebelumnya mengatakan bahwa kabar meninggal dunia daripada pemimpin Majelis Nurul Mustofa Habib Hasan bin Jafar Asegaf begitu telah dikonfirmasi secara langsung oleh adik kandungnya yang pada Rabu kemarin begitu, di mana dikatakan bahwa Habib Hasan meninggal dunia usai melaksanakan ibadah sholat duha yakni sekitar pukul 9 pagi. Dan Camar dan juga Pemirsa, kita akan menginformasikan lebih lanjut kepada jika nanti ada update kembali terkait pemakaman almarhum Habib Hasan bin Jafar Asegaf. Demikian Camar. Ya baik, terima kasih rekan Faisal Dinaldi melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, KAI Daop 1 Jakarta menyediakan 344 kereta api tambahan untuk mengangkut penumpang di masa Lebaran 2024. 8.000 tiket sudah dapat dipesan untuk perjalanan di periode 31 Maret hingga dengan 21 April 2024. Dan berikut laporan Disti Arifa dari Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Pemirsa, PT KAI sudah mulai membuka pemesanan untuk perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh untuk periode angkutan Lebaran 2024. Diprediksi angkutan Lebaran 2024 ini akan terjadi pada tanggal 31 Maret hingga 21 April 2024. Dan sejauh ini KAI Daop 1 Jakarta sudah melakukan sejumlah persiapan, diantaranya adalah menyediakan KA tambahan pada periode tersebut, yakni sebanyak 344 KA tambahan yang akan beroperasi di periode 31 Maret hingga 21 April nanti. Dari 344 KA tambahan tersebut nantinya akan beroperasi rata-rata perharinya sebanyak 16 perjalanan KA, yakni 10 perjalanan KA dari stasiun Gambir dan sebanyak 6 perjalanan KA dari stasiun Pasar Senen. Adapun KA tambahan ini nantinya akan beroperasi untuk tujuan ataupun relasi favorit, diantaranya adalah Jakarta-Solo, Jakarta-Malang, dan Jakarta-Surabaya. Pemirsa, jika kita total, nantinya total perjalanan kereta api pada periode masa angkutan Lebaran 2024, yakni tanggal 31 Maret hingga 21 April nanti, akan ada sebanyak 1.537 perjalanan dari Daop 1 Jakarta. Dari total tersebut, rata-rata perharinya akan ada perjalanan sebanyak 70 kereta api, yakni dari stasiun Gambir
terakhir sebanyak 35 perjalanan kereta api jarak jauh, dan dari stasiun Pasar Senen juga sebanyak 35 kereta api jarak jauh. Pemirsa, kemudian terkait ketersediaan tiket ataupun juga tempat duduk, KAI Daop 1 Jakarta di periode masa angkutan Lebaran 2024 ini menyediakan sebanyak 844.741 tiket, dan sejauh ini sudah habis terjual sebanyak 390.000 tiket. Artinya hingga saat ini masih tersisa sekitar 454.000 tiket yang tentunya ini dapat dibeli oleh masyarakat untuk melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh dari Daop 1 Jakarta tentunya. Dan pemirsa, bagi Anda yang akan menggunakan kereta api jarak jauh untuk melakukan perjalanan, Anda dapat melakukan pemesanan melalui aplikasi KAI Akses ataupun juga website KAI.id, atau juga dapat melalui kontak center 121, atau Anda juga dapat melakukan pembelian melalui mitra penjualan resmi yang bekerjasama dengan PT KAI tentunya, karena untuk loket penjualan tiket di stasiun Pasar Senen Jakarta ataupun juga di stasiun-stasiun kereta api lainnya ini hanya menyediakan perjalanan go show yang dimulai pembeliannya ini hanya di 3 jam sebelum keberangkatan. Dari Jakarta, Distia Arifa, Nadifa, iNews melaporkan. Pemerintah mengklaim harga beberapa komoditas bahan pangan pokok mengalami penurunan saat memasuki bulan Ramadan. Selain harga, pemerintah juga memastikan stok cadangan beras pemerintah aman saat memasuki bulan puasa. Pemerintah mengklaim harga bahan pangan pokok saat Ramadan sedikit menurun dibanding pekan-pekan sebelumnya. Selain harga, pemerintah juga memastikan stok bahan pangan khususnya beras masih mencukupi. Menurut Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, cadangan beras pemerintah di Bulog hingga saat ini mencapai 1,1 juta ton dan diperkirakan akan bertambah saat panen raya di bulan Maret dan April ini. Sementara itu, pemerintah mencatat harga beras medium rata-rata nasional saat ini berada di kisaran Rp14.310 per kilogram dan beras premium Rp16.420 per kilogram. Nah, kalau kita lihat dari keadaan dan penyaluran cadangan beras pemerintah, Bulog pegang stok KDP sebesar 1.131.885 ton dan stok komersial 14.549. Pengadaan beras dari dalam negeri dari luar negeri masih ada on the way 614.720. Kemudian juga Bulog sudah menyalurkan stabilisasi pangan atau SPHP. Meski demikian, pemerintah mengakui terdapat beberapa komoditas pangan yang mengalami kenaikan, seperti daging ayam, telur ayam ras, serta komoditas cabai seperti cabai rawit merah dan cabai merah keriting. Memasuki pekan pertama bulan suci Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pangan seperti daging sapi, daging ayam, telur terpantau mengalami kenaikan harga. Para pedagang mengaku kenaikan harga ini membuat daya beli masyarakat menjadi menurun. Memasuki minggu pertama di bulan suci Ramadan, harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan, menyusul meningkatnya permintaan masyarakat. Di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, kenaikan harga paling signifikan terjadi pada harga daging sapi, yang semula berada di harga Rp130.000 per kilogram, kini menyentuh harga Rp150.000 per kilogram. Para pedagang mengaku kenaikan harga daging sapi ini membuat daya beli masyarakat menurun. Ya, munggah-munggah ya. Munggah harga 15 jual. Waktu munggah aja tanggal berapa itu? Tanggal 2 ya, Pak? Ya, sebelum puasa aja ya munggah. RSM ada aja, cuman ada yang apa namanya enggak jadi kayak kadang-kadang enggak gitu aja, biasa. Kalau yang belanja begitu. Kadang-kadang nggak cukup, duitnya pulang lagi, ntar nggak cukup, udah gitu, ya. Selain daging sapi, harga daging ayam dan telur ayam pun ikut mengalami kenaikan harga. Daging ayam per kilogram dibanderol dengan harga Rp40.000 per ekor, yang semula hanya Rp35.000 per ekor. Sementara telur ayam menyentuh harga Rp32.000, dari semula Rp26.000 per kilogramnya. Selain itu, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai dan tomat. Jadi berapa harga, Bang? 30.
Jadi sebelumnya? Paling minimal 15.000. Jadi dua kali lipat lagi ya? Iya. Cabai lagi 80. Sebelumnya? Paling 50-60. Iya. Tapi kalau pelanggan responnya gimana bang? Ya itu seret. Satu buat belanja doang. Untungannya nggak ada, habis buat belanja lagi. Iya, kebanyakan single loh. Para pedagang memprediksi harga bahan pangan ini akan terus mengalami kenaikan, terutama saat menjelang Lebaran. Sementara itu, Badan Pangan Nasional memastikan bahwa ketercukupan stok beras nasional hingga saat ini sangat aman dan terpenuhi. Terlebih lagi di bulan Maret ini sejumlah daerah telah melakukan panen raya. Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency, Arief Prasetyo Adi, memastikan pasokan beras mencukupi bagi masyarakat di bulan suci Ramadan ini, di mana Bappenas meminta Bulog menyuplai beras untuk memenuhi pasar terus dilakukan. Bappenas optimis suplai yang akan meningkat seiring dengan tibanya panen raya mendatang akan mengoreksi permintaan dan harga beras di pasaran. Kepala Bappenas juga mengungkapkan bahwa program beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP akan terus diakselerasikan agar dapat memastikan distribusi beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat dapat kembali normal di pasar-pasar. Presiden memerintahkan pagi ini semuanya tolong dikonvert ke 5 kilo, kirim ke modern market, kirim ke pasar tradisional 5 kilo. Jadi ini teman-teman nanti akan bantu saya, teman-teman pedagang Cipinang. Ini kan sahabat saya semua di Cipinang. Kemudian yang komersial sudah disiapkan 200 ribu ton. Khusus untuk Jakarta, permintaan dari Pak Gubernur DKI Jakarta dan Dirtu Station diberikan 50 ribu ton. Ya, itu nanti silahkan Pak Pamri Hadi, ya, Pak Dirut, bersama teman-teman ini menyiapkan yang beras komersial untuk dikirimkan seluruh modern market yang ada di Jabodetabek. Kementerian Pertanian siap menggenjot produksi beras untuk menjaga ketersediaan pangan dalam negeri. Di mana Kementerian Pertanian saat ini tengah melakukan refocusing anggaran khusus untuk meningkatkan produksi padi dan jagung pada 2024 dengan jumlah anggaran Rp7,74 triliun. Pemerintah terus menggelontorkan produksi beras untuk menjaga ketersediaan pangan dalam negeri. Melalui Kementerian Pertanian, upaya refocusing anggaran khusus untuk meningkatkan produksi padi dan jagung pada tahun 2024 telah disiapkan dengan jumlah anggaran sebesar Rp7,74 triliun. Dalam agenda rapat kerja Komisi 4 DPR RI dengan Kementerian Pertanian di DPR RI Senayan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa produksi beras nasional turun pada tahun 2023. Di mana mengutip data BPS, produksi beras disebut turun dari 31,54 juta ton pada tahun 2022 menjadi 31,1 juta ton di tahun 2023. Sebagai antisipasi berlanjutnya fenomena penurunan produksi beras pada tahun 2024, Kementerian Pertanian berupaya melakukan peningkatan produksi sebesar 31 juta ton padi atau beras termasuk jagung. Ditargetkan produksi beras tahun 2024 bisa mencapai 30 juta ton dengan refocusing anggaran sebanyak Rp7,74 triliun yang digelontorkan. Untuk itu, beras tahun 2024 ditargetkan sebesar 32 juta ton. Refocusing anggaran ini tidak mengubah total pagu dan komposisi anggaran per program Kementerian Pertanian. Di sisi lain, Menteri Pertanian ini juga menjelaskan bahwa pihaknya menargetkan produksi jagung 16,6 juta ton pada tahun 2024. Sejumlah komoditas lainnya adalah kedelai 300 ribu ton, aneka cabai 3 juta ton, bawang merah 1,74 juta ton, bawang putih 46 ribu ton, daging sapi sebesar 44,44 ribu ton, serta daging ayam 4 juta ton. Pemirsa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan alasan sejumlah bahan pangan terus mengalami kenaikan di bulan suci Ramadan 2024 ini. Di mana sejumlah bahan pangan diantaranya beras, minyak goreng, telur ayam, daging ayam hingga cabai dan bawang putih terus naik harganya. Zulkifli Hasan menegaskan bahwa kenaikan harga pangan selama ini lebih dikarenakan adanya pergeseran musim tanam dan panen akibat dampak El Nino.
di mana menurut Zulkifli Hasan, kondisi El Nino menyebabkan penurunan jumlah produksi beras Januari hingga Maret sebesar 2,8 juta ton. Akibatnya harga gabah naik menembus Rp8.000 per kilogram di tingkat penggilingan. Selain itu, kenaikan harga beras juga terjadi akibat penutupan ekspor beras yang dilakukan oleh India. Berdasarkan pantauan harga di SP2KP, per 8 Maret 2024 terdapat beberapa komoditas yang perlu kita waspadai, di mana tercatat harga rata-rata nasional menunjukkan tren kenaikan atau telah di atas harga eceran tertinggi, yakni beras, minyak goreng, minyak goreng curah, gula pasir, telur ayam ras, dan cabai. Sementara itu, Kementerian Koperasi dan UKM mengusulkan untuk tidak lagi memberikan subsidi pupuk kepada petani lantaran dipandang tidak tepat, khususnya masih terjadi kelangkaan. Untuk itu, hal ini dipandang perlu dievaluasi dan diganti menjadi model free financing atau pemberian kredit tanpa bunga untuk mensubsidi produk jadinya. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menilai kebijakan subsidi pupuk tidak tepat dan perlu dievaluasi. Untuk itu, Teten menyarankan agar subsidi pupuk diganti menjadi model free financing atau kredit tanpa bunga untuk mensubsidikan produk jadinya. Teten melihat jika diberikan subsidi pada pupuk belum tentu menghasilkan padi dan jagung. Namun jika subsidinya adalah menjamin harga yang baik, menjamin pasar bagi produk petani sudah dapat dipastikan. Subsidi tersebut mendorong produktivitas. Dan Teten mengatakan anggaran untuk subsidi pupuk perlu dipindahkan kepada model subsidi yang dapat menjamin harga hasil produksi pertanian menjadi lebih baik dan menjamin pasar bagi produk pertanian sehingga dapat mendorong produktivitas. Ya, bisa dievaluasi, salah satunya diganti menjadi model pre-financing untuk membeli subsidi produk jadinya. Kalau pupuk kan belum tentu jadi padi, jadi jagung, belum itu kan. Tapi kalau subsidinya adalah menjamin harga yang baik, menjamin pasar bagi produk petani, sudah pasti itu yang disubsidi adalah produktivitas. Ya, akan mendorong produktivitas petani. Ya. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi Tuxedo Studio Gianyar Bali. Studio ini menjadi salah satu inspirasi bagi pelaku industri kreatif yang bernilai tinggi di Indonesia dengan karya-karyanya yang sangat luar biasa. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno berkesempatan menjajal salah satu mobil klasik hasil restorasi seniman di Tuxedo Studio di kawasan Ketewel Gianyar Bali. Menparekraf sangat terkesan dengan Tuxedo Studio yang merupakan spesialis manufaktur mobil-mobil klasik yang dibuat secara handmade dan bergerak dalam bidang pembuatan kit car, modifikasi, rekreasi hingga restorasi kendaraan. Pertama waktu saya kunjungan Tuxedo ini adalah dari segi fasilitasi pemerintah untuk mendapatkan KBLI-nya. Karena kita ingin pastikan ini juga diakui produk-produk ini dan bisa baik jalan dengan sertifikasi. Dalam kegiatan International Association of Amusement Parks and Attractions Asia Pacific Spring Summit 2024 di Taman Safari Gianyar Bali. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan edukasi mengenai standar keamanan, operasional, dan keberlanjutan industri atraksi. Dalam kesempatan ini juga Menparekraf mengunjungi Taman Safari Bali yang kini menjadi salah satu nilai tambah pariwisata Bali dengan kehadiran atraksi pertunjukan teatrikal bawah air pertama di Indonesia. Dari Gianyar Bali, Indra Ari, iNews melaporkan. Menparekraf membatasi aktivitas hiburan demi menjaga kehusyuan umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Aturan penyelenggaraan jam operasional tempat hiburan diterapkan untuk klub malam, diskotik, mandi uap,
rumah pijat, serta arena ketangkasan untuk orang dewasa. Di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, pembatasan aktivitas hiburan dilakukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bekerjasama dengan Dinas Parekraf Provinsi dan Kabupaten Kota. Pembatasan dilakukan dengan penerapan aturan penyelenggaraan jam operasional klub malam, diskotik, mandi uap, rumah pijat, serta arena ketangkasan untuk orang dewasa. Dalam weekly brief Sandi Uno, Menparekraf Sandiaga Uno mengingatkan sejumlah pihak untuk tidak melakukan hal di luar kewenangan, seperti melakukan sweeping dan penertiban tempat hiburan dan wisata. Dan tidak ada kegiatan-kegiatan sweeping atau kegiatan-kegiatan penertiban yang dilakukan oleh ormas ataupun juga dilakukan oleh instansi-instansi yang tidak terkait satu sama lain. Jadi ini harapan daripada usaha hiburan, mohon dipatuhi surat edaran yang sudah disampaikan oleh Dinas Parekraf. Sementara itu, asosiasi dan pengelola wisata juga diingatkan agar melakukan persiapan untuk menyambut puncak kedatangan wisatawan bertepatan dengan mudik lebaran. Pengelola juga ditekankan untuk menyiapkan crowd control serta traffic flow agar wisatawan dapat menikmati kunjungan wisata dengan nyaman dan aman. Kemenparekraf juga telah menyiapkan wisata halal dan religi di sejumlah daerah seperti Ramadan Festival Halal di Lapangan Banteng, Jakarta, Festival Sahur di Jambi, serta Festival Buka Bersama di Batam. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Anda kembali di Sindo Siang, pemirsa. Hantu bergaun putih ini sudah bergentayangan sejak awal puasa Ramadan. Bukan menggendong anak bayi, namun kuntilanak yang satu ini malah mengajak sosok superhero Spider-Man. Layaknya hantu kuntilanak yang sebenarnya, ia juga kerap tertawa nyaring dan mengganggu warga yang tengah tertidur pulas. Di balik sosok kuntilanak dan superhero ini adalah remaja Masjid Subhanul Mutakin Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Mereka sengaja menggunakan cara unik untuk membangunkan warga di desa untuk bangun makan sahur. Ide mereka ini sudah 3 tahun dilakukan karena warga merasa terhibur dan makan sahur anak-anak menjadi lebih semangat usai melihat kuntilanak palsu ini. Ini biar unik ya kan, jadi kalau kita bangun orang sahur itu orang cepat bangun. Apalagi kita sering bangun-bangun ini di depan rumah orang, langsung bangun terus ya kan. Ayo pindah. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, surat edaran Menteri Agama yang di dalamnya memuat surat pedoman mengenai peraturan speaker masjid ini di bulan Ramadan hingga kini masih menuai pro dan kontra. Surat edaran Menteri Agama tentang aturan penggunaan pengeras suara selama bulan Ramadan hingga kini masih menuai kritik. Kritik pedas datang salah satunya dari penceramah kondang Gus Miftah. Kita juga paham kok, pakai speaker luar tuh gak usah terlalu malam. Sampai jam 10 ganti speaker dalam, gini apa mboten? Tapi aja mau larang, mau ngasih doarjokin dangdutan sampai jam si jiwai lo. Buka titik, jelas. Kritik juga dilontarkan anggota Dewan Perwakilan Daerah DKI Jakarta, Dailami Firdaus. Bahkan senator asal Betawi itu meminta agar Menteri Agama segera mencabut surat edaran tersebut lantaran dianggap tidak memahami arti toleransi. Selain para pesohor, aturan penggunaan pengeras suara selama bulan Ramadan juga menuai tanggapan beragam di masyarakat. Kalau saya tidak setuju, sepertinya tidak mengganggu kok. Ya kan sudah biasa kan?
Iya kan, Ramadan itu sudah biasa. Kenapa dangdutan lebih keras, acara-acara gitu tidak ada masalah? Pengeras nggak tidak boleh itu bagi saya sih kurang setuju sih. Seandainya kalau emang boleh pakai pengeras suara, tapi ada batas waktu tertentu. Boleh-boleh aja sih kalau kata saya, tapi memang tergantung tempatnya juga lokasi. Aturan penggunaan pengeras suara tertuang dalam surat edaran Menak tentang panduan penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 yang dikeluarkan Kemenak menjelang Ramadan lalu. Setidaknya ada 9 poin, termasuk diantaranya mengatur tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Tim Liputan 9 News melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Bribda Eklesia Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Selamat siang Bribda Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Baik, terima kasih Angel dan selamat siang pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Seperti yang sudah tampak di layar kaca Anda, situasi arus lalu lintas pada siang hari ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Rawamangun maupun Priuk yang akan menuju ke Cililitan maupun Kramajati tampak cukup ramai. Begitu pula yang akan berbelok ke arah Pancoran, terlihat ketersendatan terjadi sesekali dikarenakan antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan dikarenakan cuaca yang tidak menentu di kawasan DKI Jakarta, kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dikarenakan banyaknya jalanan yang licin dan juga struktur jalan yang tidak rata. Bagi pengendara roda 2 untuk menghindari penggunaan jas hujan yang berjenis ponco dan juga tidak berteduh di bawah flyover agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas di kawasan ini. Selanjutnya dari arah Cililitan maupun Kramajati yang akan menuju ke arah tol Jakarta Cikampek maupun kawasan Halim juga tampak cukup ramai dan juga terlihat adanya ketersendatan jalan traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dikarenakan di kawasan ini banyaknya dilintasi oleh angkutan barang, untuk itu tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan kembali kami informasikan bahwa operasi keselamatan 2024 masih berlangsung hingga tanggal 17 Maret 2024 dengan sasaran berkendara di bawah umur, melawan arus dan berbagai pelanggaran lalu lintas lainnya. Untuk itu kami menghimbau mari tetap tertib berlalu lintas guna terwujudnya Indonesia maju. Bagi pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center di 9119. Selamat beraktivitas dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang melaksanakan, dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada Angel. Silakan. Ya, terima kasih Bribda Eklesia atas laporannya dari kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, menyambut bulan Ramadan, Masjid Istiqlal kembali menggelar kegiatan buka puasa bersama gratis. Panitia telah menyiapkan lebih dari 3.000 sampai 4.500 paket menu berbuka setiap harinya. Di bulan Ramadan 1445 Hijriah, Masjid Istiqlal kembali menggelar kegiatan buka puasa bersama. Rangkaian acara berbuka puasa dimulai setelah waktu asar dengan acara kajian dari sejumlah pendakwah. Selain itu, pembagian paket berbuka puasa sebanyak 3.000 hingga 5.000 paket diberikan secara gratis. Panitia menyiapkan makanan berbuka seperti kurma, serta menu utama berupa nasi, telur, dan sayuran. Paket untuk berbuka ini merupakan donasi dari para donatur yang menitipkan sebagian rezekinya melalui panitia buka bersama Masjid Istiqlal.
Buka puasa ini terbuka untuk umum dan dilaksanakan setiap hari selama bulan Ramadan. Nah, ini terbuka untuk semua kaum muslimin yang ingin berbuka di Masjid Istiqlal. Tapi kita tidak menanyakan dia puasa atau tidak. Jadi siapa saja boleh datang ke sini. Bahkan non-muslim pun boleh datang ke sini untuk ikut program buka puasa bersama atau buka puasa berjamaah di Masjid Istiqlal. Konsepnya ya jamaah akan datang di Masjid Istiqlal setiap sore tentunya. Ya, kemudian mengikuti tausiah yang akan disampaikan oleh mubalik atau penceramah di Masjid Istiqlal sebelum buka puasa. Kemudian nanti pemandu atau penceramahnya akan mengajak kita untuk berzikir, ya, bersalawat. Nah, kemudian paket buka puasanya atau takjil dan makanannya akan dibagi gitu. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, buka puasa bersama sepanjang 2,1 km digelar di anjungan Pantai Losari, Makassar. Puasa bersama yang digelar pemerintah Kota Makassar bekerjasama dengan Atase Agama dan Pendidikan Kedutaan Besar Arab Saudi. Buka bersama ini pun memecahkan rekor MURI sebagai buka puasa terpanjang dengan barisan sepanjang 2,1 km. Dalam buka puasa bersama ini, Kedutaan Arab Saudi menyiapkan sebanyak 10.000 paket makanan. Dalam kegiatan ini hadir sebagai perwakilan Arab Saudi yakni Kepala Atase Agama dan Pendidikan Syekh Ahmad Al-Hazimi dan Wakil Kepala Atase Agama dan Pendidikan Syekh Al-Barak Al-Amir. Bukan hanya memecahkan rekor MURI, tapi ini adalah berkah bagi Kota Makassar. Apa yang melatar belakangnya sampai ingin membuat rekor MURI, Pak? Jadi sebenarnya ini niatnya dari Kedutaan Besar Arab Saudi. Kami hanya menjadi tuan rumah dan ditunjuk menjadi tuan rumah. Dan tentunya ini kehormatan bagi pemerintah Kota Makassar. Pemirsa, bulan Ramadan identik dengan pasar sore Ramadan yang menjual berbagai menu takjil untuk berbuka puasa. Di Yogyakarta terdapat salah satu pasar sore yang selalu ramai pengunjung, yakni Kampung Ramadan Jogokaryan. Wah, bikin ngiler ya pemirsa. Aneka jajanan menarik ini bisa Anda temukan di Kampung Ramadan Jogokaryan di Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Digelar untuk yang ke-20 kalinya, Kampung Ramadan Jogokaryan selalu menjadi magnet tersendiri bagi warga Yogyakarta untuk berburu menu takjil. Saat senja menjelang buka puasa, ribuan warga memadati Kampung Ramadan Jogokaryan. Setidaknya terdapat 300 lebih lapak UMKM yang menjajakan berbagai menu tradisional seperti pecel, aneka sate, jajanan pasar, hingga makanan kekinian seperti Korean food, dimsum, dan aneka minuman menyegarkan. Selain untuk menyemarakan bulan Ramadan, Kampung Ramadan Jogokaryan juga sebagai wujud mempertahankan perekonomian warga Yogyakarta yang tidak dapat berjualan di pagi hingga siang hari. Variatif banget sih, mulai dari yang kayak jajanan pasar, terus yang jajanan-jajanan yang lagi kekinian itu, terus jajanan-jajanan makanan berat juga, bahkan nyampe ada ribuan porsi yang ada di depan masjid tadi, pokoknya seru banget sih dan super lengkap. Ratusan pedagang di Kampung Ramadan Jogokaryan ini mulai berjualan sejak pukul 3 sore hingga menjelang waktu berbuka, dengan varian harga makanan dan minuman yang ramah di kantong. Dari Yogyakarta, Gali Ratna, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, saat berbuka puasa, berburu takjillah yang selalu dinanti sebagian orang. Berbagai aneka menu makanan dan minuman tersaji di berbagai tempat. Seperti halnya di Sidoarjo, Jawa Timur, sebuah pasar takjil dadakan selalu diburu warga lantaran dikenal dengan harga murah. Kulinernya pun dikenal dengan rasa yang enak. Inilah suasana di Desa Popoh Wonoayu, Sidoarjo yang mendadak ramai ditempati puluhan pedagang makanan dan minuman yang menyediakan menu berbuka puasa.
Sudah menjadi tradisi setiap setahun sekali, tepatnya setiap bulan Ramadan, kawasan ini disulap menjadi pusat kuliner bagi siapa saja yang berburu takjil untuk menu berbuka puasa. Dimulai sekitar pukul 3 sore, pusat kuliner menu takjil ini sudah dibuka dan diserbu warga. Mulai dari aneka jajanan untuk takjil dan sejumlah lauk pauk untuk menu makan buka puasa, hingga aneka minuman semua tersedia di pasar takjil dadakan. Selain harganya murah, menu kuliner yang dijual juga beragam yang bisa dipilih oleh siapapun sesuai dengan selera. Pedagang mengaku senang karena hampir seluruh makanan dan menu minuman yang dijual selalu habis sebelum maghrib. Berburu takjil untuk buka puasa, karena kalau di bulan Ramadan, pasar di Desa Popo ini full satu bulan penuh menyediakan para UMKM untuk persediaan buka puasa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.